dia tinggal di rumah kumuh. Terus rumah tetangganya kebakar. Rumah si Somat ikut kebakar. Untung si Somat, Oci sama kakaknya si Intan Ferosa yang sekarang ke TKW di Arab bisa diselamatkan sama warga. Cuman ibunya dan bapaknya yang anak nenek hidup-hidup kebakar sampai meninggal dunia. Tapi penderitaan si Somat nggak sampai di situ aja. Si Somat sama si Oci dititipin sama tantenya. Soalnya waktu itu nenek ikut suami nenek di Bengkulu. Cuma ya tantenya hidupnya juga pas-pasan. Buat makan aja susah. Sebabnya suaminya udah meninggal dunia. Sumpah Run, nenek kagak bohong Run. Kok si Somat bisa kayak banci kayak gitu ini? Karena penghuninya di rumah itu cuma Somat doang yang laki-laki Drun. Makanya Somat dari kecil cuma bisa ngelihat bagaimana perempuan itu ngomong, perempuan itu kerja, perempuan itu nangis, sama perempuan itu dandan deh. Emangnya dari kecil gak ngawasin si Somat, Ci? Gue kan bantuin tante gue jualan kue kering di pasar Drun. Baru balik aja malam ke rumahnya. Waktu Somat umur 10 tahun, terus gue umur 12 tahun, baru deh nenek ngajak kita pindah ke rusun ini. Itu juga nenek udah berusaha Drun ngerubah si Somat. Sampai-sampai nenek masukin sekolah STM yang semuanya laki-laki. Tapi tetap aja si Somat belum bisa berubah. Kasian si Somat ya, Cie. Kok dia gak keluar-keluar dari kamar sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku sakit Somat adalah jadi banci ya Allah. Somat gak mau. Somat gak mau. Somat harus berubah. Somat harus berubah. Gue harus jadi laki-laki. Gue harus jadi laki-laki jantan. Tapi gimana caranya ya? Pokoknya gue harus jadi laki-laki. Somat adalah laki-laki. Somat bukan banci. Somat bukan banci. Japra, Pak Di mau kemana Bu Pacul Miskop? Mau gali kuburan. Emang abis nabrak kucing mau dikubur? Mau ngubur bangkai lu sama bangkai Somat. Emang jadi berantem. Ya jadi dong. Lu kan yang nantang gua. Bang Japra salah. Kan ini waktu itu cuma bercanda. Kagak ada tapi-tapian ya. Ingat, lu bilang sama Somat, besok gua tunggu di tanah kusir. Kalau dia kagak datang, terpaksa gua buat kuburan dia di rumah susun ini. Ngerti? Bahlul, lo kesini mau ketemuin si Somat ya? Sabar ya, sabar, ntar aneh bilangin. Ini. Bang, itu temannya si Somat. Lihat mukanya gahar banget kan? Itu baru dua orang. Di bawah masih ada dua truk lagi. Buat bantuin si Somat. Nen, Bang Japra mikir-mikir dulu mau berantem sama Somat. Oh, gengnya sangar-sangar. Kacit. Iya, Bang. Lo pergi ke pasar induk beras. Lo pergi ke pasar induk sayur.
lu pergi ke pasar ayam Jatinegara. Belanja beras sama sayuran, Bang. Bego lu! Lu kumpulin preman-preman teman kita! Iya, Bang. Iya, Bang. Ayo, cabut! Sini berdua kan buat ditugasin sama Pak Gendon suruh cari si Somat. Lah iya, tapi mereka itu siapa itu? Dia anak buahnya si Somat. Soalnya tampangnya sangar-sangar semua. Kalau lu berdua pengen cari si Somat, ketemuin besok di kuburan. Tapi jangan cuma berdua, lu bisa mati dikubur hidup-hidup sama dia. Bawa pasukan yang banyak. Loh, kurang ajar. Jadi mereka belum tahu siapa saya? Tahu. Ali. Iya, siap. Perintahkan Jonet, kumpulkan itu pasukan Kampak Kuning. Kita besok menangkap buronan kita di kuburan itu. Siapa takut? Sikat! Ayo kita cabut. Kurang ajar. Berapa dia? 2 truk. Kurang ajar, enggak takut saya. 5 truk. Mampus lo. Kribo sama gondrong gua adu domba lo, mencret-mencret lo. Ada yang mati tinggal dikubur. Gua sama Somat tenang-tenang aja. Anggi tuh sebenarnya enggak tega sama maki-maki Somat depan umum. Habis Anggi sebel sama dia, Anggi sakit hati. Udah tahu kita lagi stres mikirin papap yang mau kawin sama Jubaidah. Dia malah belaga bego ditanyain alamatnya Jubaidah. Malah ngerahasiain. Ya udah, kamu tenang aja. Besok mama makan kerusuhan nemuin Somat. Kamu selesai kuliah, kamu cari papa kamu ada di mana. Aduh, mama ngapain lagi mau nemuin Somat? Tadi mama mencoba bongkar-bongkar sama besi papa. Dan mama menemukan amplop ini. Ini isinya apa? Dokumen, bukti, serah terima, rumah, mobil dari papa kamu untuk Zubaidah. Berarti selama ini papa sering ngasih sesuatu ke Zubaidah. Makanya besok mama menemuin Somat. Mama mau paksa dia untuk memberitahu di mana alamat Zubaidah. Aku dari penderitaan ini, ya Allah. Semakin ingin sekali berubah, ya Allah. Semakin ingin jadi seorang laki-laki yang jantan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Berikanlah petunjukmu, ya Allah. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Allah. Berikanlah aku keikhlasan, ya Allah. Kesabaran dan ketabahan, ya Allah. Ya Allah. Kabulkanlah semua permohonanku ini, ya Allah. Amin. Amin. Rabbal alamin. Nonton bola aja kerjaan lo. Kapan lo pada mau belajar? Besok belajar di sekolahan.
Di sekolahan, pinter. Terus mau belajar di rumahnya kapan? Tapi maksudnya gimana lagi? Jadi gue mesti nonton bola di sekolahan, terus gue belajar di rumah gitu? Kebalik apa lu? Makanya kalau ngomong dipikir dulu dong. Lo yang pada kebalik ya, eh? Lo pada pinter ngembalikin gue lo. Ngembalikin apaan? Ya jadi mami lu! Walau ya! Jemper, jemper! Emang Bang Wadun gak lihat apa nih? Setiap hari nih, pagi, sore, siang sore, malam, semua. Kayak semuanya nih kita nih. Umi juga ngerjain PR, tau gak? Ah? Emang Umi lo sekolah? Ikut ngerjain PR? Hah? Lo semua emang kelewatan lo ya. Susah gue bilangin lo pada kurang ajar lo. Biasaan deh, Badrun. Lu nggak boleh ngeliat Umi sama Abah lagi duduk sini, hitung duit aja. Langsung gue deketin, ngeliatin tuh mata mau melotot gitu. Kayak mau jatuh. Kali aja kecipretan, Mbak. Nama anaknya satu-satunya nih. Biasa. Cipretan apaan? Duit. Mau cipretan tangan nih? Batu cincinnya gede-gede nih? Nggak dihilangin, deh. Tiri, itu dilanja sama Abahnya. Sayang juga, makanya Abah jadi manja nih. Cuma segini, Mbak. Habis berapa emang segitu dapatnya? Nggak bohong nih. Masa ini mesti bohong mente sih? Bukan gitu, soalnya kok beda ya. Umi mulai curiga deh lama-lama sama Abah. Curiga mulu inti. Udah, makanya Drun, jagain tuh Abah lo kalau jalan material. Anak orok jagain. Udah pusing deh kayak gini, gimana mau pindah dari rumah susun. Tiap minggu menurun setoran. Mana Mi? Udah simpan nih. Wah, Abah emang tega amat ya. Dibilang udah kagak punya duit, masih nyimpen juga. Ya, kalau Abah gak ngumpetin begini, gimana Abah bisa ngelayap? Udah tua, masih mau ngelayap aja. Mbak, 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 mau bilangin dong, Mbak. Ntar Abah bagi semuanya, tenang ya. Wah, Mbak, Mbak, bilangin Umi nih, Mbak. Mau kemana lo? Bilangin Umi. Pegang nih, tutup mulut lo ya. Tutup mulut 10.000. Gue juga kagak muat. Umurnya berapa ya? 100. Wah, ini cuma 200, lu mau 100 bagi 2 sama gue. 25. Pegang nih. 25, maaf. Mau nggak? Kalau nggak mau, gue kasih ada lo semua nih. Wah, buang muke. Tangan nyamber juga. Keren juga nih hari lo. Mau kemana lo? Ngapel ke Mawince. Ya udah, gak apa-apa deh. Abah ngalah deh. Kalau lu ngapelin Mince sekarang, gak apa-apa. Abah biar ngapelin si Jande Mas Tun, ya? Yeah? Sini kita dong. Lu tahu kan? Ini gue udah gue akhirnya gue ngapel juga ke rumah Mince. Buat apa nih? Buat niat yang baik aja dah. Monyongse, lo cuma beda rambut doang sama gue. Lo lurus, gue keribo. Mending cakep lo semua lo. Mata kagak melek aja. Untung aja kemarin gue tetepin lemak di sini. Jadi gue bisa ada alasan buat ketemu si Mince lagi. Sa, gue udah keren. Sepada! Sepada! Kamu kesini mau ambil map ini kan? Ambil! Ambil! Gue pergi sana. Assalamualaikum, Bu Rupiah. Assalamualaikum, Ibu Sri Bu Rupiah. Rek naon deh, Pak deh, hah? Naon, rek naon. Bu, nih tadi waktu nih map Ane tinggalin ada pulpen. Sekarang kemana itu pulpen yang Ane beli 2 juta? Kemana? Apa? Pulpen? Setahu saya dalam map ini nggak ada pulpen. Ngarang, mana ya? Ngarang. Ane berani sumpah kalau misalnya Ane ngarang. Jatuh kali di kursi. Sembarangan kamu, hah?
Nggak ada pulpen. Bu Rupiah, kemungkinan jatuh itu kan ada. Anda berani sumpah diserempet sampai terganding kalau Anda bohong. Naon? Naon? Apaan naon? Apa? Udah deh. Lama. Anda mau keliling rumah susun nih, mau nagih. Bedegong mau nyari pulpen. Baik. Saya kasih waktu hanya 1 menit. 1 menit saya itu mulai dari sekarang. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Pulpen pada sepi. Pada kemana nih? Mincha sudah tidur di kamarnya. Udah tidur? Iya. Jangan-jangan pulpen gue di kamar si Mincha nih. Mau nyari pulpen? Nggak ada. Deh, mari kita tahu. Siapa tahu aja gelinding masuk kamar Mince. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Apa itu pada ketok-ketok segala? 1. Ngapain sih teriakan aja? Ini si krimis jelek. Katanya pulpennya ketinggalan di rumah kita. Akhirnya aneh berhasil ngeliat ente juga malam ini, Mince. Aduh, Mama. Itu kan bisa-bisanya dia doang. Selalu mau ngomong apaan. Ya Allah. Suruh ente kalau pakai baju tidur. Seksi juga ya. Pikiran tuh kotor. Ngeras aja lo. Sapu. Cunihin. Bisa pulang. Gak malu juga gak punya rumah. Aduh mama, mama coba. Bantuan. Awas ya lagi. Aneh emang sengaja Mince. Aneh pengen lihat inti pakai baju tidur. Sembarangan sih ya. Sembarangan. Malah aneh punya niat yang sangat mulia. Wah mulia banget niat aneh. Aneh pengen lihat Mince gak pakai baju. Ih, sembarangan mimpi aja sana lu. Jangan salah. Maksudnya kalau Mince udah jadi istri aneh, Bu Rupiah. Udah lumayan. Ya, kebagusan ya. Kebagusan, kemanisan. Rezeki, rezeki. Bro, lu gak bosen-bosennya sih godain si Mince? Gua bakal bosen godain Mince kalau dia mau terima cinta aneh tulus, ikhlas, lahir batin dunia akhirat. Lihat, alhamdulillah. Gimana, Nat? Pikiran ente tenang? Ya. Berapa lah Dun. Kan gue pengen jadi laki-laki yang jantan. Iya, jantan. Dun, gimana cara-caranya supaya gue bisa jadi jantan? Soalnya gue udah nyoba berbagai macam cara, tapi kalau gak berhasil, tante mah juga dibang-bang sih. Banyak yang harus ente rubah, Mat. Kayaknya gak enak ngobrol di sini. Ngobrol di kamar lo aja. Gak usah. Di rumah gue deh. Bosan gue di kamar mulu lo ngumpet. Yaudah, iya. Tapi jangan lupa, besok untuk kita ngilangin stres, kita nonton pertandingan tinju di kuburan. Hah? Kok pertandingan tinju di kuburan? Iya, entah kalau misalnya ada yang mati, ada yang kalah, langsung dikubur. Yeh. Ada serat apa? Ada yang mau cemat. Jangan pakai baju tinju. Lo memang benar-benar banci. Lo kayak perempuan. Jadi jelas kan, kalau lo Somad dan Jubaidah memang sekongkol mau hancurin keluarga gue. Gue benci sama lo, Mat. Berantem tuh. Kita taruh minuman yuk. Ayo. Ya, awas. Sih, kok pada berantem gitu, kenapa sih? Tenang, Mat, itu semua aneh yang ngatur. Gue adu domba dia semua. Daripada lu yang berantem, ntar lu yang kelenger, lu bisa berantem lu. Lihat, Mat, dia udah pada ngos-ngosan tuh. Kita kesana yuk. Drun, jangan deh, Drun. Daripada nanti kita kena sasaran, mending kita pulang aja yuk. Gimana sih? Katanya lu mau gagah, mau kelihatan laki-laki, masih kemar-kemar aja. Ayo, ayo. Takut, Drun, jangan tinggalin gue sendiri dong, Drun. Aduh. Maaf.
nggak mau. Gue takut dulu sama mereka dulu. Sama. Nggak mau, gue takut. Pulang aja yuk. Yeah, udah sampai sini mau pulang. Udah sekarang gini deh, lo yang ngomong sama si Japra, biar ntar gue gendut, gue ngurusin. Aduh, Drun, sama si Japra itu kan gue tekong, Drun. Rambut jaga Drun kayak gitu, apalagi komisinya tuh. Gelis gue. Enggak. Udah sampai sini lo mau pulang. Yang tegap. Lusin dada lo. Kakinya ngurusin. Jangan, Neng. Lo mau ngapain begitu? Terus gimana dong? Tegap. Siapa lo? Bancang. Gimana? Bukan dikorek-korek biar bangkis. Siapa lo? Siapa lo? Ah, itu ya? Iya. Keribu dekil. No, lo liat no. Si Somat lagi instruksiin anak buahnya buat ngebunuh lo. Okay. Mendingan sekarang lo keluar dari sini. Cepet lo pergi. Eh. Dan bilangin ame bos lo tuh si Gendon. Jangan sekali-sekali lagi nguber si Somat. Kalau kagak pada mau mampus. Lo preman pasar no. Biasa ngebunuh orang. Cepet! Cepet! Yonek! Ali, ayo! Iya! Gak dijemokin. Cepet balik lagi. Gue takut dulu. Tapi takut sih. Neng, gue kasih kapak lo. Gak mau ah. Cepet. Yang gagal busungin dadanya. Japra, lo udah tahu kan? Kalau gue digukung sama nih, kapak kuning. Jadi mendingan sekarang lo gak usah ngejar-ngejar gue lagi deh. Sebel gue. Lo kenapa ngomong sebel, Bang? Lo jadi kagak takut lagi yang gagal. Ngerti lo? Gue gak ada lo? Kan lo ya? Apa lo? Apa lo? Belum tahu kan lo ngamuk? Ajar lo semua, ya? Hah? Mana lo? Tahu lo semua kan ya? Sini semua pada setan lo! Setan anak lo! Kenapa? Bisa beranak. Jangan ngomong-ngomong setan. Gue nafsu banget tapi si setan. Kenapa sih? Nggak boleh ngomong setan. Kita lagi di pabrik setan. Iya, Dul. Gue lupa kalau kita di kuburan. Bodoh. Takut, Dul. Au. Barun! 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 Gue takut, Dul. Walaupun siang-siang. Mat, mulai sekarang udah nggak usah berteman sama Anggi sama si Jubaida lagi nih, Mat. Nggak ada paedahnya. Gue sih mau aja kayak gitu, Dul. Cuma yang nggak gue bisa lupain kan gue pernah bikin salah sama si Anggi. Dan gue gak bisa ngelupain hal itu, Drun. Yang bener jalannya. Yang... susah banget sih, eh. Lurus. Emat, asal lo tahu aja, Anggi tuh berteman sama lo bukan karena dia cinta sama lo, bukan karena disayang sama lo. Dia tuh cuma demen bergaul, apalagi tuh lo orangnya polos, baik, pinter, kelemar-kelemar, gampang dibohongin. Yang bener. Gimana sih, lo maunya apa sih ya? Yang gagah! Gue kan capek karena lo tadi suruh bilang ke tentara. Gue gampar lo. Ayo. Jangan gitu dong, gue kan takut di kuburan siang-siang kayak begini juga. Ntar om saya tiba-tiba ada yang deket-deket sama kita, gimana, Dru? Udah dong, Mat, jangan nangis, Mat. Ini kuburan ntar lo, kesambet lagi. Jangan ngomong kayak gitu dong. Hey, Mas, hati-hati lo. Di sini sering ada raja pacaran antar sejenis. Iya, lo tertangkap polisi. Juga, bro. Ya, kita pacaran, bro. Sembarangan.
pernah dia. Kalau sampai kelak-kelakan gue keluar, ajar dia. Gimana ajar ya? Gue ajar. Gue kampak. Setan. Dengan hatiku, ayam Zuaida, I love you. Wow, Zuaida. Mimpi lagi gue. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, tadi ada Zuaida menitipkan bingkai untuk Bapak. Mana Zuaidanya? Sudah pergi, Pak, naik taksi. Ya sudah, kembali ke tempat tugas kamu. Baik, Pak. Fani. Iya, Pak. Ingat, kalau ada telepon dari istri atau anak saya, bilang saya sedang tugas keluar kota. Baik, Pak. Loh, kenapa kamu kalau pada banget? Hah? Aduh, Don. Iya, Don. Ampun, Raffi. Loh, ternyata, Don. Somat buronan kita itu dibikin oleh preman-preman pasar, Don. Apa? Si Somat dibikin sama preman pasar? Loh, ini akibatnya, Don. Si Jonet tangannya. Iya, makan, Don. Tangan saya gak bisa dilurusin. Tuh kan, tuh kan, tuh kan. Ini Ali, kepalanya, Don. Kepala saya pecah. Dasar bodoh semua. Gablok, bener-bener. Tangan sendiri untuk juduk si Somat. Saya punya usul, Non. Apa usul kau? Bagaimana kalau si Somat itu kita pancing keluar dari rumah susun? Baru kita tangkap dia, Non. Ya, Donet. Siapa, bos? Ali. Betul. Boleh juga. Tapi lu tahu tempat persembunyian si Zubaida? Udah tahu belum? Belum tahu. Belum tahu. Kalau saja ibu mau sabar, 2 hari lagi aja, Bu. Pasti setrikannya sudah benar. Somat, Somat. Aduh, keterlaluan, Somat. Coba pikir. So, 2 hari dong kita nyandak bahas setrika pakaian. Heh? Sampai tapi anak, so nyandak ikut casting foto model. Lagi, Mat. Masih kayak perempuan aja setiap ada masalah nangis masuk kamar, masuk kamar. Drun, Drun. Tadi orang-orang pada ngomong apa sama Somat, Drun? Kayaknya Somat dimarah-marahin ya, Drun? Segitu udah teriak-teriaknya kagak denger juga, Nek. Kok muka kamu kayak nangis, Drun? Nyakit baru. Rabun. Lu gimana sih, Mat? Tadi siang lu bisa ngomel-ngomelin si Japra sampai dia kabur kayak begitu. Sekarang baru domel-ngomelin perempuan kayak begitu aja lu nangis lagi. Kapan lu mau jadi lelaki kalau begini caranya? Hei! Gua ngomong denger gak sih lu? Enggak lah, amat tidur amangku. Gua mau lihat lu berubah, eh? Kalau gak gua galakin lu kagak berubah-berubah. Ya, gua juga mau berubah. Tapi gimana caranya? Bangun, bangun, bangun.
Bangun, bangun. Bangun. Apaan? Jangan dong, lu tega amat, Sul. Duduk yang bener, duduk yang bener. Dudukannya masih kayak perawan kayak begini ke Mayu. Yang bener, Gaga. Kali ini ngong. Itu jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Gua gak demen liat lu nangis. Enak. Jangan nangis, ntar penghabisan gua gampar ya. Nih, gue mau kasih kenangan-kenangan buat lo supaya lo jadi tambah maco kayak gue. Apaan itu? Dibuka, lihat. Banyak mulu. Kenapa teriak lo? Apaan itu? Jijay! Jijay-jijay lo menghina lo ya. Hei, nih. Sebelum buyut-buyut gue pada meninggal, nih dicukurin semua rambutnya, dikumpulin, dibikinin wig. Nih wig keramat, tadinya dikasih buat gue. Berhubung gue lahir, ternyata gue keribu sama kayak bapak mak gue. Akhirnya gue kasih lo. Pakai. Wah bener lo, lo bakal kualat lo. Hah? Pakai. Gimana cara makainya? Deh, coba lo ngaca. Ini kan bagus tuh, kelihatan ganteng begitu, Mat. Tangan yang benar. Lo anak buyut gua kesini lo. Sini lo. Kurang ngajar lo ya, ketawain gua lo. Sini. Mat. Lo bercanda pistis, Mat. Jadi kemana lo? Kurang ngajar lo. Lo mau kakek lo kayak gini ya? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.